Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar bisa mengakhiri perang di Ukraina hanya dalam sehari apabila dirinya kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Donald Trump menyerang pemerintahan Joe Biden yang tak kompeten dan membiarkan serangan Rusia ke Ukraina berlangsung hingga 1 tahun lebih. Dilansir dari The Independent, komentar Donald Trump ini disampaikan dalam sebuah wawancara. Donald Trump mengklaim bahwa dirinya punya hubungan baik dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Menurut Trump, cara Biden menyelesaikan invasi yang dilakukan Moskow sejak 1 tahun lalu sangatlah buruk. Donald Trump mengklaim bahwa menyelesaikan invasi Rusia ke Ukraina sangat mudah dan hanya butuh waktu 24 jam. Trump mengatakan bahwa perang harus dihentikan karena merupakan sebuah bencana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!